Banyak orang memiliki persepsi yang keliru tentang kemunculan Imam Mahdi dan zaman yang akan dilewati olehnya. Mereka menduga bahawa ketika Imam Mahdi datang, maka dalam sekejap dunia akan berubah menjadi aman, adil, makmur dan penuh kesejahteraan. Mereka menyangka bahawa dengan kemunculan Imam Mahdi, maka dalam waktu singkat musuh akan ditumbangkan, kezaliman akan dihilangkan dan ketidakadilan akan lenyap tanpa sisa. Meski pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, namun implikasi dari keyakinan di atas akan membuat banyak orang mengidam-idam kedatangan Al-Mahdi tanpa berfikir sama sekali risiko dari harapannya. Sebab kemunculan dan masa-masa awal pemerintahan Al-Mahdi justru akan dipenuhi dengan beragam fitnah dan huru-hara, membuat banyak manusia lari menjauhi dan mengusir Al-Mahdi. Berikut adalah 6 perkara yang tidak disukai manusia ketika Imam Mahdi datang nanti yang akan kipas-lipas kupaskan. Adakah anda sudah bersedia? Number 1. Pematayan dan pembunuhan besar-besaran terhadap umat Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Nyaris tiba saatnya banyak umat yang memperebutkan kalian, seperti orang-orang makan yang memperebutkan hidangannya." Maka ada seorang bertanya, "Apakah kerana sedikitnya kami pada hari itu?" Beliau menjawab, "Justru jumlah kalian banyak pada hari itu, tetapi ibarat buih di atas laut. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut pada kalian dari dada musuh kalian dan menimpa pada kalian penyakit wahan." Seorang bertanya pada Rasulullah, "Apakah wahan itu ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Cinta dunia dan takut mati." Rahul Ahmad dan Abu Daud. Number 2. Kehancuran ideologi demokrasi sekular liberal ekonomi kapitalis ribawiah dan semua institusinya. Kondisi lain yang juga mengiringi keluarnya Al-Mahdi adalah dimulai dari fasa kehancuran ekonomi barat yang mencorak kapitalis, di mana sistem ekonomi ribawiah merupakan salah satu pilar penting bagi tegaknya sistem ekonomi ini. Hubungan dengan kemunculan Al-Mahdi adalah bahawa fasa kehancuran ekonomi kapitalis ribawiah ini akan mengawali kehancuran dunia secara umum. Dapat kita bayangkan jika akhirnya masyarakat seluruh dunia harus kesulitan untuk mendapat keperluan asas kerana tidak beroperasinya kilang-kilang yang memproduksikan seluruh keperluan mereka. Maka jalan menuju kemiskinan dan kehancuran total telah terbentang di depan mata. Kondisi ini memiliki hubungan erat dengan masa-masa sulit yang akan dihadapi oleh manusia sebelum kemunculan Dajjal. Number 3. Musnahnya sistem mata wang kertas dan kembalinya era dinar dirham. Kondisi manusia saat itu adalah dimulai masa kehancuran mata wang kertas dan kembalinya manusia kepada mata wang yang sesungguhnya, iaitu dinar dan dirham, iaitu emas dan perak. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa nilai dan harga sebuah mata wang tergantung kepada kredibiliti dan kekuasaan yang dimiliki oleh kepimpinan sebuah negara. Ketika sebuah rejim ditubangkan, lalu rejim penggantinya menyatakan tidak diberlakukannya mata wang kertas rejim sebelumnya, maka dengan sendirinya mata wang kertas tersebut tidak diberlaku. Demikian pula yang kelak akan terjadi pada Amerika dan negara-negara Eropah pada umumnya, iaitu perekonomiannya mereka hancur dihantam gelombang tsunami monumental dan krisis kepimpinan yang membuat satu sama lainnya saling berperang untuk berebut kekuasaan. Faktor lain yang juga mengambil peranan cukup besar adalah kehancuran negara tersebut kerana faktor-faktor alam berupa bencana alam dalam skala yang sangat besar. Number 4. Kembalinya manusia ke zaman unta. Yang lain juga menggambarkan betapa ngerinya huru-hara dan bencana yang akan menimpa manusia adalah ketika mereka kelak akan kembali ke zaman unta, iaitu zaman batu yang jauh dari teknologi moden. Analisis tentang kembalinya manusia ke zaman unta telah banyak dipaparkan oleh para penulis tentang akhir zaman dengan sudut pandang yang berbeza. Dasar yang menjadi bukti di atas adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perang Malhamatul Kubra antara pasukan Al-Mahdi dan pasukan Romawi, iaitu Amerika dan Eropah yang sudah tidak lagi menggunakan teknologi moden. Number 5. Kehancuran ekonomi dunia di masa 3 tahun kekeringan. Dengan hancurnya pusat ekonomi dunia, maka secara otomatik dan sistematik dengan berimplikasi pada roda ekonomi seluruh dunia, salah satu logik sederhana dalam kes ini adalah beredarnya mata wang kertas, iaitu mata wang palsu, yang kemudian tidak lagi berfungsi sebagai alat pembayaran akibat hancurnya negara yang mengeluarkan mata wang tersebut. Setiap orang di negara manapun yang saat itu masih memegang mata wang kertas, tak ubahnya seperti anak-anak yang bermain dengan mata wang kertas mainan yang tak laku untuk digunakan sebagai alat pembayaran atau barang yang diinginkannya. Number 6. Pembunuhan dan peperangan demi mempertahankan hidup. Panjangnya masa kehancuran dan kerosakan ekonomi yang merata di setiap negeri, terjadinya instabiliti keamanan, tidak berfungsinya alat-alat negara kerana mereka sudah tidak lagi mendapatkan gaji dari pemerintah pusat, berhentinya mesin-mesin produksi dan kilang-kilang makanan dan minuman, tidak berfungsi lagi pejabat-pejabat pemerintah dan pelayanan masyarakat, rosaknya teknologi transportasi dan komunikasi, dan beragam pemandangan mengerikan lainnya, akan lahir satu kengerian, iaitu membunuh dan merampas secara brutal lainnya.
Orang-orang yang kuat akan memangsa yang lemah, dan hukum rimba akan mewarnai setiap kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat ada masa-masa harj. Para sahabat pun bertanya, apakah harj itu? Beliau bersabda, pembunuhan. Mereka bertanya, apakah lebih banyak jumlahnya dari orang yang kita bunuh? Sesungguhnya kita dalam satu tahun membunuh lebih dari 70 ribu orang. Rasulullah bersabda, bukan pembunuhan orang-orang musyrik oleh kalian itu, tetapi pembunuhan dilakukan oleh sebahagian kalian terhadap sesamanya. Mereka bertanya, apakah pada masa itu kami masih berakal? Beliau bersabda, akal kebanyakan manusia di zaman itu dicabut. Kemudian mereka dipimpin oleh orang-orang yang tidak berakal. Kebanyakan manusia menyangka para pemimpin itu mempunyai pegangan, padahal sama sekali tidak demikian. Barangkali saat itulah masa yang dijanjikan Rasulullah SAW akan terjadi. Para pemimpin mereka sudah tidak lagi memiliki akal. Perang antara kelompok, aksi saling bunuh dan rampas bukan lagi berdasar pada agama, bahkan akal sihat sekalipun.